Terima kasih banyak, Pak. Hey, Martias jadi ikut. Asik. Pak, sehat. Halo, Pak Danang. Kita mau ke Bromo. Ini Mas Martias tuh nggak jadi ikut karena udah achieve perannya, memang harus kayak gini ya. Jadi baik. Semoga perjalanannya lancar, nggak ada masalah, nggak ada motor yang trouble, nggak ada kesedihan-kesedihan, semuanya fun, seru, nggak ada ambek-ambekan, nggak ada. Awah. Ma, mungkin tahun depan ya, Mas. Iya. Independent journey. Guys. Alias berat. Volume 1. Kereta api Argo Parahyangan 8 menit lagi akan. Tadi luar biasa enggak ikut. Ada. Udah ya? Ini udah ya? Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang senang, ada yang menangis. Pergantian tahun selalu menjadi berarti, karena selalu ada harapan baru menanti. Setiap kilometer ada tawa, setiap kilometer ada canda, setiap kilometer ada cinta, setiap kilometer ada cerita. Bersama Queen of the Touring Division berjalan tanpa destinasi. Semua terasa begitu mengalir dan tak terprediksi. Sebuah perjalanan akhir tahun, nowhere to ride. Siapa namanya? Iza. Mau ke mana? Kemalang. Oke, sama dong kita. Oke, jadi sekarang tanggal 27 Desember jam 4.46. Kita udah sampai di Stasiun Malang Baru, teman-teman. Jadi pokoknya ikutin terus videonya. And this is Nowhere to Ride Queen Beer Touring Division. Let's go day one. Bye bye. Oh. The wind starts to howl loud for ada warna yang sama gitu, ini bervariasi. Jadi kalau kata Rama Loren, kita siap mewarnai lintas lantas. Coba kerannya buka nih. Saya ini kerannya buka. Oke. Coba Ram, punya Ram. Belum, suara sama. Jadi gue juga udah cium
aromanya itu kayaknya bakal enak banget nih. Di sebelah sini jangan sampai lewat. Nah, ini ada pusat-pusat dari Malang. Jadi kalau ada acara Vespa, nggak mungkin nih orang-orang yang om-om di sini semua nggak ikut. Jadi om, kenalin diri dulu om. Ya, buat Hendra. Dari Mukmalang bersama teman-teman. Dan ini dari Sultan dari Mukmalang. Oh, oke. Okay. Ini sama aja. Jangan dicontoh. Ini Atma dari Sultan Harus. Jadi ikutin terus videonya, jangan lupa subscribe YouTube dari Virgin. Sekarang kita makan kebayar dulu. Ini kita spin, kita tuh setiap Queen Beer Touring Division biar ini siapa yang bilang tuh? Danang. Hah? Mana? Danang. Iya. Yeah. Ingat dulu satu orang, empat orang, satu kamar empat orang kan? Sama siapa? Aku nggak mau sama Rama. Dia ntar gini. Ayo tidur. Pakai kolor doang ya. Mas Tomo. Mas Tomo. Jauh-jauh. Anjir. Lama. Kita jalan, alangkah baiknya kita baca doa untuk kabar dan kepercayaan masing-masing. Langsung switch. Nah, jadi sekarang kita udah ada di Bromo, di Lautan Pasirnya, dan yes, spot di Bromo banyak, dan tapi nggak semua orang tahu banyaknya spot-spot yang cantik banget. Salah satunya di titik gue ini, for the first time selama gue banyaknya ke Bromo, gue baru kesini. Dan ini bener-bener apa teman-teman? Udah selesai aktivitas di Bromo dari sore, udah makan malam juga. Sekarang waktunya kita istirahat dan balik ke penginapan untuk save energi di hari kedua besok. Jadi terus ikutin videonya dan jangan lupa subscribe, oke? Let's go. Gue boro-boro nekat terus orang gue nyari gini. Kan gue pelan-pelan tek-tek-tek. Gue kocok-kocok tuh. Gak dapet, Mang. Gue langsung ngerem, pakai rem depan. Dia ngeliat nih, dia kaget pasti itu di belakang. Orang ngepet gini ya, Kak. Set, udah gue pasrah. Gue pasrah nih, set gitu. Gue gas. Dia gak ada lagi jalan lurus. Jatuhnya aja. Jadi gue paling depan sama Yayan. Emang bukan kenceng-kencengan tapi ya enak-enakan aja, makanya gue rada jauh karena Yayan tahu cara belok juga. Juga kalau belok tuh racing line. Cuman belokan kali ini mungkin Yayan nggak sempet dapat engine brake dan arahnya kepakeman. Dari sini nih. Ini putih. Ini putih nih. Nih, ini guys. Terus ke sana. Ini.
bodinya kenapa motornya berhenti di sini karena jatuh pak. Aman pak. Bentar pak, lagi napas dulu. Iya. Ini ngantem ini bodinya, jajarnya. Dan tadi tanya kan di situ ya nih. Sini. Sini. Ya ampun. Lo lihat bawahnya. Tuh. Jurang guys. Selamatin. Oke, buat teman-teman yang mau turun Bromo atau naik Bromo, pastiin remnya bagus, bannya bagus, karena kita nggak tahu nih di jalan kayak tadi barusan Yayan, ban licin atau tanah, ada tanah. Jadi lebih aware lah. Lebih aware lah, jangan buru-buru, jangan gegabah. Oke, siap. Tapi itu jadi pengalaman juga. Buat next touring. Hari ketiga mata berat ya karena flu. Kita rencananya berhenti itu paling isi bensin di bawah sama nanti kita makan siang, targetnya di Blitar ya. Jadi dari Blitar apa? Siang nanti dari Blitar jalurnya lewat JLS ya. Ya Blitar kita lewat Tulungagung, Trenggalek. No way to ride. Gas it. Ini kalau di Flores udah kita langsung naik mobil pak. Kalau di Jawa kita nyantai lah. Mana-mana dekat. Ini jempol kan udah. Baik lagi nih. Mana ini? Baik lagi. Ini kayak mirip mas-mas yang di Bromo nih. Mas. Kayaknya pernah ketemu mas sebelumnya mas. Halo go. Balik lagi bersama gue Cynthia Mariska dan kali ini gue ditemani oleh salah satu Vespa enthusiast. Siapa lagi kalau bukan Danang pak? Hai, kaget. Hai kids. Ini mama bersama teman mama Iqbal Kopi Junior. Tapi lo bibirnya dong. Nyanyi nggak dilihatin. Udah. Kita lagi mencoba mensiasati hal-hal yang kurang saya mengerti, tapi pastinya Mas Tehe pahami. Langsung aja kita sikat. Mbak Benten, gimana? Siap? Siap. Kena ini, Mas. Apa makan, guys? Yang mana, Den? Sebenarnya? Ini kawannya nih. Kawan. Kawan kalau orang Jawa bilang. Nyala, nggak bisa disela. Tapi alhamdulillahnya apa? Alhamdulillahnya bisa nyala. Kita kali dengan cara start dorong. Oke. Normal tapi? Insya Allah normal. Oke, Kak Cynthia gimana untuk kapelanya? Kapela terpantau baik-baik saja. Oh, tapi tadi udah sempat nyala ya? Nyala. Kasih tau dong nyalanya harus gimana? Nyalanya harus di situ. Didorong? Iya, didorong di situ, terus dilepas masuk, tarik kopling masuk di situ. Tapi, semoga gas lagi ya? Gas, tapi kayaknya kapela dibawa sama pemilik lamanya. Kuncen sebelumnya. Ini tuh lu kenalan kali sin sama motor? Iya. Jadi selamat berkenalan. Benar enggak, Mas? Iya. Sekarang udah jam 6 lewat 7. Ini alhamdulillah pokoknya motor racing dia kapela udah nyala. Pokoknya motor Cynthia harus nyala kalau didorong di stop guys baru pakai gigi. Jadi kita lanjut langsung ke Pacitan, semoga no trouble lagi dan lancar semuanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut jalan ya menuju Pacitan. RC-nya sekarang dipimpin sama
outing sambil moto, sambil ngetek video. Sama lu. Ya. Lanjut lagi sekarang. Ya udah, karena udah malam, hati-hati ya. Jalanan lobang-lobang. Kalau emang ada yang amit-amit trouble lagi, telepon aja langsung daripada kejauhan malam soalnya. Ya. Jangan nunggu-nungguin maksud gue. Kelihatan lampunya agak gelap, enggak kelihatan depan patokannya garis. Dan gue maju mundur ya. Lo sama Mas Tom berarti belakang, Den. Oke. Sebelum dilanjut, ayo kita berdoa dulu ya. Agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai, let's go. Nowhere to ride, gasin. Ke arah Pacitan. Jam berapa ya nih? Jam berapa, Mas? 00.54. Kita masih ada 2 jam setengah lagi sama yang lainnya. Masih semangat? Semangat banget. Akhirnya setelah yang kalian lihat dari video-video tadi, hampir ada 13 jam lah kita akhirnya sampai juga di lokasi di mana titik penginapan kedua kita, yaitu di daerah mana, Mas? Watu Karung. Nah, Watu Karung ini tuh berdekatan dengan daerah-daerah Pacitan, teman-teman. Kenapa sampai waktunya lumayan lama 13 jam dan malah pagi kita baru sampai di sini ya, karena kalian juga lihat kan tadi di video. Dan ada idenya lagi adalah tadi waktu subuh-subuh jam mampus masuk YouTube loh. Sini lo masuk YouTube loh. Edit lo mampus. Enggak gue edit. Iya. Ya pas jam 3-an nyampe di sini, akhirnya teman-teman bikin keputusan kalau kita sunrise dulu. Dan sampai akhirnya tadi kita ke tebing gitu deh. Oke, bagus. Tapi pokoknya teman-teman, ini stamina gue udah tinggal beberapa persen doang. Teman-teman semua udah pada biru, karena gue dari tadi yang sempat mengatin semua dan sampai akhirnya sekarang kita ketemu kasus saat istirahat. Jadi sekarang kita istirahat dulu dan ya, ini aktivitas kita hari ini. Oke, sarapan dulu guys, perjalanan semalaman belum tidur ini. Makan dulu. Perjalanan hampir 24 jam. Ah, banget jalan ya. Aduh. Kita cari-cari makanan yang menarik. Kita rapetin apa? Kita di pantai Watu Karung.
Disneyland. Lihat ini ada air mancur Tokyo Disneyland ya. Kids, mamamu mulai gila, kids. Hai kids. Ini papa-papa kalian. Kita mau naik perahu. Di Jogja, terima kasih teman-teman yang sudah mengiringi perjalanan kali ini. Nowhere to ride. Gasin.